Macam harga kibadan kami amankan. Kalau kamu di suruh ini saja. Silakan. Komitmen mereka terhadap organisasi Manggala Garuda Putih. Yang pertama, sambutan dari Hankam yang dipimpin oleh dan yang akan dibawakan oleh Ketua DPP Hankam Kang Deni Rohmansa. Kami persilakan. Selamat sejahtera semua. Sebelum untuk dilahir, kita sepatutnya sebagai mahal ini. Terima kasih atas semangat jualnya malam ini. Dan yang sekarang ini, akhirnya Pak Kinta bertahan hidup ya, selaku ketua umum. Dan beliau alhamdulillah terus kesehatan. Dan kita selalu doakan untuk agar selalu sehat selamanya. Kami masyarakat berdemokrasi untuk kita sama-sama berjalan tangan untuk mendapatkan tetap kita selama ini solid dan kompak. Mengerjakan totalitas loyalitas. Dan mudah-mudahan dengan harinya dalam acara pelantikan ini, Manggala ke depan akan selalu lebih baik, menciptakan kerjasama baik itu ke dalam maupun keluar. Kami selaku pertahanan keamanan yang mengikut begitu sangat banyak berdampak dengan sudut pandang bintangnya 8 itu yang harus kami jabarkan sampai ke tingkat bintang-bintang yang lainnya untuk bagaimana mencetak program saling menggandengkan untuk bagaimana ke depan Manggala akan lebih baik. Lagu lama kasih baru, seorang Denny Obeng akan kembali lagi hari di Manggala untuk bagaimana bebas sampai ke depan. Saya terima kasih kepada sahabat saya, tangan dasarnya Pak Denny Kulit, Denny Liwe yang selalu MP, kita sepatu kita sama-sama di tempat. Mengawal Manggala siapa pun ganggu, mempunyai Manggala kita ke sepanjangnya, hantar Manggala lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Pertama-tama ini saya mengucapkan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya bisa hadir di sini di dalam tubuh Manggala Garuda Putih. Saya di sini hadir karena merasa terpanggil, bukan dipanggil. Saya datang dengan hati. Saya hadir di sini untuk mengemban tugas yang baru yang sebelumnya sudah ada dari ketua yang sebelumnya. Saya di sini akan menerima mengemban tugas sesuai dengan fungsi tugas tanggung jawab. Izin selamat. Kita tetap menjaga marwah dan filosofi Manggala Garuda Putih yang sudah dibentuk oleh ketua Pak Joni Manggala Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Manggala Garuda Putih. Manggala Garuda Putih. Manggala Garuda Putih. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di waktu yang baik ini, di depan berdiri seorang para tamu sesepuh para senior Manggala Garuda Putih, seorang pendiri perempuan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa tetapi punya tekad kuat yang besar ingin mengabdikan diri dan menjadi bagian dari sejarah Manggala Garuda Putih. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, seorang perempuan tidak mudah menjadi seorang pemimpin di tengah organisasi besar ini Manggala Garuda Putih. Tapi dengan tekad langkah yang diawali bismillah,
saya, seorang perempuan, berani memegang dan menerima sebagai ketua Laskar Serikandi Manggala Garuda Putih. Insya Allah, kami akan menjalankan garis-garis perjuangan kaum perempuan yang tergabung di organisasi Manggala Garuda Putih ini. Merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mengemban amanah sebagai ketua Laskar Serikandi. Keberadaan kami, Laskar Serikandi Manggala Garuda Putih, bukan sebagai pelengkap atau hiasan semata, tapi Laskar Serikandi Manggala Garuda Putih harus menjadi bagian dan perjuangan kaum perempuan umumnya di Jawa Barat. Untuk mewujudkan ini semua, kami Laskar Serikandi tidak bisa berjuang sendiri-sendiri. Kami membutuhkan bimbingan serta arahan dari para sesepuh dan senior Manggala Garuda Putih. Insya Allah kami dari Laskar Serikandi berkewajiban menjaga marwah organisasi Manggala Garuda Putih. Kebenaran hanya untuk milik Allah. Tugas kita berjuang dan berjuang tanpa akhir. Yeah.